di depannya. Kalau bisa menghindar kayak gitu, guys. Oh, ini kilian. Tahu. Aduh, tolong. Oke, okay. Kali ini kita fokus dikit. Ternyata kalau mau fokus, goblok. Hanyongasyo sarang hiyo. Halo guys, kembali lagi bersama Badeko. Oke. Kalian tahu Jumanji? No! Iya. Di sini ada game baru yaitu bernama Jumanji Epic Run. Update-nya pada tanggal 11 Desember ya, rilis gitu, rilis 11 Desember kemarin baru gitu kan, gile aja. Bruh. Kalian tahu Jumanji ini menceritakan tentang 4 ilmuwan ya kalau nggak salah, 4 ilmuwan yang tersesat di dunia permainan. Tentunya permainannya tidak biasa gitu kan. Diberi 3 kesempatan, kalau mati selamat 3 kali kalau nggak salah, maka mereka bakal tamat beneran. Game over gitu, mati beneran, gile, game apa gitu kan, gile. Kalian penasaran gitu kan, ya gile. Ya, seperti biasa sebelum memulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng ya sebagai notifikasi. Jadi kalau ada video baru, kalian nggak ketinggalan. Oke cuy, make cuy. Oke, kita langsung aja ke game, check it out. Oke guys, kita lihat dulu ke karakter tentunya. Karakternya ada 4 di sini ya. Ada 4 bernama Dr. Smolder ya. Oke. Iya, Dr. Smolder ini ya, kita lihat nih. Dr. Smolder dibintangi oleh Dwayne Johnson atau yang sering disebutin The Rock gitu kan, gile. Oke, di sini ada Ruby Roundhouse yang dibintangi oleh Gilen Karen apa gitu. Goblok. Pokoknya ini Ruby ya. Oke, kita ke karakter yang berikutnya ya. Oke, di sini ada karakter yang ketiga yaitu Mouse Pinwar yang dibintangi oleh Kevin Hart ya. Dibintangi oleh Kevin Hart. Anjay, kita nggak tahu skillnya apa gitu kan. Padi baru buka 2 gitu. Oke, kita ke karakter berikutnya lagi. Dan karakter yang terakhir yaitu Profesor Sally gitu. Kok Sally gitu? Profesornya Sally gitu. Ya kalau di filmnya ini, kalau nggak salah ini cewek, tapi pas masuk di gamenya ini gitu, dia jadi cowok gitu. Makanya namanya Sally gitu. Gile. Dan namanya ini Jack Black ya. Sorry lihat. Nope. Dikit gitu kan. Namanya Jack Black. Oke guys. Ini karakternya gitu kan. Dan tentunya kita bisa naik-naikin ininya, skill-skillnya ada Gold Double, Magnet Seal, dan Buggy ya. Buggy itu kayak menggunakan mobil gitu. Oke, okay. Itu karakternya, kita kembali ya. Oke, okay, di sini ada petinya, peti hartanya bisa kalian dapatkan dari bermain game ini gitu tentunya. Rintangannya juga gile-gile gitu guys. Rintangannya banyak sekali ya. Ada kayak mendaki gunung, lewati lembah, sungai. Kok nyanyi gitu, Pak De? Iya, seperti itulah rintangannya ya. Di sini tentunya ada mapnya, petanya. Ada The Jungle, The Oasis, The Downs, MT Zadmir ya. Iya, itu adalah map-mapnya. Dan Pak De baru buka si The Oasis-nya ini, peta yang ini ya. Yang peta pertama itu jungle, kita menyelamatkan si Ruby Roundhouse tadi ya. Gile si Ruby ya. Kita menyelamatkan si Ruby, udah dapat si Ruby-nya. Dan sekarang kita ke The Oasis, kita bakal nyamatin si Mouse ini ya. Oke. Dan tentunya kita bisa buka-buka peta ini, map-mapnya ini dengan cara membayar gold coin ya. Ada gold coin, ada berries di sini, ada yang hijau itu, kristal hijau, itu bisa kalian dapatkan dengan cara bermain game ini gitu. Gitu guys. Oke, kita langsung aja daripada berlama-lama gitu. Tentunya kita pakai Dwayne Johnson atau yang sering disebut The Rock. Di sini namanya Smolder ya. Oke, kita langsung aja mulai. Gimana gameplaynya gitu cuy. Oke cuy, makan cuy. Check it out. Yeah, kita mulai. Di sini ada loading ya gitu. Oke guys. Kita udah the oasisnya. Di sini kita bakal ngambil permata yang dicuri oleh si pencuri itu, permata suci itu guys. Nah itu apa, kristal apa gitu, diamond nih. Kristal yang hijau gitu guys, yang tadi ya, yang tadi jelasin. Iya, yeah. Mudah sih kalau di awal, nanti kalau udah jauh semakin kenceng larinya gitu, jadi semakin susah gitu. Iya, yeah. Ya yeah, ini terlalu mudah ya gitu kan. Sombong amat. Kalau orang GG gitu biasa gitu. Ya kok gua.
sombong. Iya, yeah, kita bisa pakai bodinya ini. Ditabrak gitu. Dari samping ya, dari samping. Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau udah hafal sih enak. Kalau yang baru main. Oke, ini terjun gitu. Anjay, weh, berani banget gitu. Kalau di dunia nyata ini bahaya kali, guys. Bisa mati kalian. Mati. Hampir mati juga tadi kan. Ya, oke, kita ke tantangan berikutnya lagi gitu kan. Gile. Ini si Dwayne Johnson gitu kan. Jauh Johnson ya. Bukan Johnson yang di Mobile Legend gitu kan. Salah gua. Harusnya gua ke atas dia. Ini bahaya ini. Kalau ada itu, kalau bisa kayak gini. Oh, ini bukan, ini pencuri tadi ya. Kirain yang panah-panah kayak kayak archer gitu ya. Itu bahaya, jangan kalian itu di depannya. Kalau bisa menghindar kayak gitu, guys. Oh, ini kalian. Aduh. Tolong. Padahal dikit lagi kita dapat bumerang gitu. Ih, gile. Nope. Gagal dong. Oke, kita coba pakai si Ruby-nya. Oke, guys, kita udah dalam game-nya lagi gitu. Kita pakai Ruby ya, Ruby Hound Run House ya. Oke. Gak, siapa nama aslinya tadi nggak tahu. Lupa gitu. Oke, kita mulai Ruby ya. Lo bukan Ruby yang Mobile Legend gitu. Kita mulai ya. Oke, Oke, kita mulai. Kali ini pada nggak bakal gagal lagi, guys. Memang kalau sambil ngobrol, sambil ngomong itu susah, guys, karena fokus kita sedikit berkurang gitu. Mati, mati gitu kan. Oke, kita pakai sliding tackle nih, anjay, sliding tackle gitu. Ini misinya manja-manja gitu. Kalau di awal ini enak gitu, bisa menghindar gitu. Coba kalau udah jauh, kayak kampret gitu. Ah, ini nih yang tadi ya. Apa tadi namanya, bugi bagi ya. Nah ini, pakai mobil dong. Ih, tabrak saja gitu kan. Ini tabrak lari nih orang gitu kan. Waduh. Salah, nggak kena tadi. Tapi nggak apa-apa gitu kan. Yang penting GG gitu kan. Sombong amat. Oke, gini sekarang kita gitu kan. Dikejar oleh Cheetah. Oh, bukan Cheetah, itu Hyena ya. Oh, ini Hyena ya. Hyena, halo Hyena. Ini ada burung apa ini, kampret ini. Oh, ini pencuri. Kita ambil gitu, gile. Ditendang aja, guys. Tentunya mainnya slide-show ya. Slide-slide apa namanya itu. Oke. Kamu. Sini-sini dong. Aduh, udah. Larinya lucu gitu cewek ini. What? Apa gitu, kayak ngangkang-ngangkang gitu. Oh. Duar. Aduh. Goblok. Aduh, gagal dong. Susah gitu kan kalau sambil ngobrol. Biasanya pada sampai 600 koin, gold koin. Nggak bohong loh. Gile gitu kan. Oke, kita coba lagi lah. Ya kan? Daripada penasaran gitu kan. Gile. Main terus pada ya dong. Mau gue gitu. Oke, kita mulai saja gitu kan. Main lagi gitu. Lari. Tendang dan berlari. Saya ini nggak bisa tendang dan berlari gitu. Bukan Subasa, Pak De. Oke, kita mulai gitu kan. Lari. Kita ada itu tadi yang kayak defend gitu. Jadi Pak De tabrak aja. Nggak takut gitu kan, gile. Menghadap ke belakang dia ya. Oke, kali ini kita fokus dikit. Ternyata kalau mau fokus... Goblok! Itu diem gitu, jangan banyak ngomong. Baca. Nope. Kalah mulu nih. Ini ulang lagi. Oke, guys, mulai lagi. Aduh, gagal terus ya. Memang kalau buat kayak gini gagal terus gitu, kampret. Jadi kalau sebenarnya kalau mau GG itu main-main game kayak gini gitu, diam aja gitu. Kok diam aja sih, Pakde? Iya, fokusnya berkurang gitu. Bukannya Pakde mau membela diri gitu. Coba aja kalau kalian nggak percaya gitu. Coba aja kalau kalian main game kayak gini banyak ngobrol.
fokusnya berkurang gitu guys. Kita ambil dulu ini. Yes. Oke, kali ini gua nggak bakal. Wih, dapat nih senjatanya gitu cuy. Wih, gila. Ini ada senjatanya ya guys. Gile. Kita tadi ada magnet ya, nggak apa-apa nih. Kalau ada magnet enak gitu. Kau. Oke, sekarang kita memanjat tebing gitu guys. Tebing-tebing kematian ini, hati-hati nih. Ini ada sesuatu yang jatuh kalau nggak salah. Kita lihat nih, apa saja yang jatuh. Kampret, loh, hampir kan. Nah, di sana. Ih, ini tantangan. Wih, hampir kena dong. Ah, anjay, hampir kena lagi. Jangan gagal dong, ini gue buat konten gitu kan. Kampret nih. Oh, ini nih, si kampret yang tadi gue bilang. Nggak kena kau. Oke, udah lumayan jauh kan. Udah 200, masih 200 dong. Kok dikit sih? Mana gua tahu. Masih 200 gold coin-nya. Oke. Lompat. Iya. Ya, menghindar. Wis, gila. Oke, kita tonjok atas ya, mampus kau. Oke, ini pakai bagi gitu. Anjay, mobil bagi gitu. Bagi-bagi diamond dong, guys. Udah susah ini gitu kan. Udah terlalu GG ini. Lihat sendiri. Kita sombong ya. Yeah. Kita udah jauh. Nah, larinya semakin cepat gitu kan. Speednya semakin cepat. Oke. Okay. Nah, sekarang kita dikejar oleh para-para hyena dan burung apa itu. Oh, kenceng banget ya. Dia sendiri dong. Ini karena gamenya udah semakin jauh. Jadi, anjay. Ini nih, tukang itu tuh. Tukang maling gitu. Pencuri gitu kan. Ada motor dong. Kok ada motor sih? Ini zaman apa sih ada motor gitu kan? Mana gua tahu. Oh ho 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 ho, udah semakin cepat ya. Tapi nggak apa-apa, kenapa ada GG gitu kan, anjay. Sombong amat. Sudah sombong ya. Wah, dapat lagi senjata gitu kita gitu, guys. Anjay, ini lama sekali. Itu apa cuy? Gile. Kita ada magnet ya, jadi ambil semua. Wah, ini kok banyak gitu kan. Wih, hampir tadi. Wih. Mati. Wih, ada yang kayak gitu ya kalau semakin jauh. Baca. Gak fokus kan? Terlalu banyak ngomong. Nope. Tapi udah berapa ini? Berapa gold coin yang kita dapat? 574. Gile. GG kan? No! Ya dong. Ya kan aja gitu. Kalian ini. Sultan gratisan. Oke, kita kembali ke tentunya. Oke guys, kita udah di home-nya gitu kan. Gile. Gimana menurut kalian game ini gitu kan? Oke. Game Jumanji Epic Run ya. Rilisnya pada tanggal 11 Desember kemarin, baru banget gitu kan, lagi hangat-hangatnya gitu guys. Kalau kalian penasaran, kalau kalian ingin coba gitu kan, kalian bisa download langsung di Play Store tentunya ya, dengan ukuran 270 MB kalau nggak salah. Tapi kalau kalian downloadnya palingan sekitar 112 MB ya, karena dia ID extract gitu kan, jadi besar gitu, otomatis gitu kan. Dan juga bagi kalian yang bingung gimana sih downloadnya, nanti pada taruh di link deskripsi ya, link downloadnya gitu. Jadi kalian nggak pusing-pusing gitu kan. Jadi kalian langsung tekan aja linknya, maka kalian langsung gitu bisa download gitu kan. Gini aja gitu kan. Oke guys, mungkin batas ini aja video kali ini gitu guys. Kalau kalian tertarik, kalian bisa download ya. Dan sebelum berakhir, seperti biasa, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya sebagai notifikasi. Jadi kalau ada video baru, kalian nggak ketinggalan. Seperti itu kan gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you the next video. Bye-bye.